الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 25 Dzulhijjah 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 25 Juli 2022. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 167 mengangkat tema membawa anak kecil ke masjid. Ini adalah salah satu masalah yang sering diperdebatkan, boleh atau tidak. Bagi yang mengatakan boleh, mereka beralasan kapan lagi kita mengenalkan anak dengan masjid. Ya, kapan lagi kita mengenalkan anak dengan masjid. Kita perlu mengenalkan anak dengan masjid sejak dini sehingga nanti mereka tidak asing dengan masjid. Ini kata orang-orang yang pro. Ternyata selain yang pro juga ada yang kontra. Jangan bawa anak ke masjid. Kenapa? Hah? Ribut, ganggu. Jadi enggak bisa khusyuk. Nah, antara dua kubu ini yang benar yang mana? Sebelum kita bahas yang benar yang mana, apakah di zaman Nabi SAW anak-anak kecil itu dibawa ke masjid atau tidak? Ini dulu yang harus kita pahami. Kemudian anak-anak kecil di zaman Nabi itu sama enggak polanya dengan anak kecil di zaman kita? Ya. Kalau kita bisa mengurai masalah itu, maka insya Allah akan ketemu jawabannya. Jadi keberadaan anak kecil di masjid itu sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Jadi di zaman Nabi SAW pun juga ada anak kecil yang dibawa ke mana? Masjid. Ustaz, tapi kan anak-anak kecil di zaman itu enggak sekolah anak kecil di zaman ini. Yang namanya anak kecil di mana-mana ya mirip, ya enggak samalah. Mirip. Ya. Secara umum anak kecil itu perilakunya ya kayak anak kecil. Kalau perilakunya kayak anak dewasa, bukan anak kecil, namanya orang dewasa. Ya. Tapi ketika kita tahu fakta tersebut bahwa anak kecil juga ada di masjid pada zaman Nabi SAW, maka tidak cukup sampai di situ. Kita perlu mengetahui seperti apa cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam menyikapi anak-anak itu saat berada di masjid. Jadi jangan berhenti di fakta anak kecil ada di masjid di zaman Nabi SAW. Tapi kita harus lanjutkan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya agar anak-anak itu tidak mengakibatkan kegaduhan di dalam masjid. Maka kita perlu berada di antara dua kubu yang ekstrim.
ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Ya. Jadi ada yang ekstrem melarang sama sekali, pokoknya tidak boleh, anak kecil tidak boleh. Begitu kelihatan ada anak kecil berada di masjid, diapain? Disuruh pergi, diusir dari masjid. Ya. Padahal anak-anak itu mungkin ingin tahu seperti apa masjid, tahu-tahu diusir. Apa akibatnya karena diusir? Akhirnya jadinya trauma. Ya. Yang punya HP ini, tolong dimatiin. Jadinya apa? Trauma. Ya. Kenapa trauma? Karena dia merasa, wah di masjid dibentak-bentak, mendingan ke pasar. Mendingan ke lapangan. Mendingan nonton epiknya. Kenapa? Karena di masjid dimarah-marahin. Ya. Di masjid dimarah-marahin. Ada juga kubu yang berbeda. Kebalikannya, kalau tadi melarang sama sekali, ini membebaskan sebebas-bebasnya. Pokoknya sudah dibuka, anak kecil mau ke masjid, arep ngompol, arep playon, arep bal-balan, arep apa maning bu. Ya, macam-macam lah tingkah pola yusnya. Alasannya loh, bocah cilik ya wajar gitu. Ini dua kubu ekstrim. Maka bagaimana seharusnya? Seharusnya adalah sikap yang pertengahan di antara dua kubu tersebut. Apa sikap pertengahannya? Sikap pertengahannya adalah boleh mengajak anak ke masjid, yang penting bisa mengkondisikan. Mengkondisikan ini kan kalimat yang masih umum ya. Ada sebagian orang tua bocah pelayan yang ngomongnya wis di kondisikan. Mengkondisikan itu maksudnya adalah orang tua harus bertanggung jawab. Siapapun orang tua yang membawa anaknya ke masjid, maka dia harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Ngomongi. Ngapa bu? Ngomongi. Ngomongi siapa? Ya menasehati anaknya. Le, Duk, kamu itu mau ke rumahnya Allah. Jadi di rumahnya Allah itu harus sopan. Ya. Di rumahnya manusia saja kita harus sopan, apalagi di rumahnya Allah. Dijelaskan sekarang. Kenapa harus sopan? Karena di sana banyak orang yang lagi menjalankan ibadah. Jangan sampai nanti keberadaanmu mengganggu orang yang lagi ibadah. Itu namanya diomongi. Cukup enggak diomongi? Cukup apa badan? Enggak cukup. Terus napa malih Ustaz? Selain diomongi juga didampingi. Napa? Didampingi. Didampingi itu maksudnya begitu jenengan sampai ke masjid, anaknya jangan dilepas. Itu namanya didampingi. Ya. Didampingi itu artinya jenengan bawa anak ke masjid, anaknya sholat di samping jenengan. Itu namanya didampingi. Jadi bukan jenengan ke atas, anaknya ditinggal nengisor, pelayan nengdi di lapangan, lari-lari di halaman masjid, masjidnya di samping jalan raya, banyak motor, banyak mobil. Ya, tahu-tahu naudzubillah min dzalik ada berita duka. Enggak seperti itu. Tapi didampingi sampai duduk di sampingnya jenengan. Bahkan ketika sholat pun juga tetap didampingi. Nanti kita akan baca bagaimana Rasulullah SAW menggendong cucunya ketika sedang sholat, karena beliau membawa cucu tersebut ke masjid. Jadi ketika orang tua akan membawa anaknya ke masjid, maka harus diomongi, kemudian apa? Didampingi, sehingga tidak mengakibatkan kegaduhan. Tidak mengakibatkan keributan. Baik, mari kita bacakan hadis-hadis yang
kami bawakan di makalah yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Syaddad, ya, Syaddad itu salah seorang sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan pada suatu hari di saat sholat isya, sholat apa? Isya. Rasulullah SAW membawa kedua cucunya, sinten? Hasan dan Husain ke masjid. Ya, Hasan dan Husain dibawa kemana? Ke masjid. Lah, ketika beliau maju ke pengimaman, pengimaman itu apa bu? Tempat imam, ya, di tempat imam. Jadi ketika Nabi SAW bawa Hasan dan Husain, beliau masuk ke tempat imam, lalu keduanya ditaruh di mana? Di depan beliau. Nah, beliau sholat. Sholat isya berapa rakaat? 4 rakaat. Tengah-tengah sholat, kata Syaddad, tengah-tengah sholat, entah di rakaat keberapa, enggak diceritakan, Nabi SAW sujud lama banget. Sujudnya apa? Lama banget. Maka Syaddad penasaran, ada apa? Menyat. Apa? Menyat. Lagi sujud terus menyat. Delengan apa sih? Ya. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata salah satu dari cucu Nabi SAW, enggak disebutkan di sini Hasan atau Husain, itu sedang naik di pundak Nabi SAW. Entah apa yang ada di benak Hasan atau Husain, apakah seakan-akan kayak lagi naik nopo kuda, kita enggak tahu. Pokoknya apa yang di benak Hasan Husain saya itu enggak tahu. Pokoknya intinya Hasan atau Husain lagi naik di atas pundak Nabi SAW. Ketika Syaddad tahu sebabnya, maka sujud lagi. Sujud lagi. Ya. Nah, yang melihat itu kejadian siapa? Syaddad. Yang lainnya pada sujud. Syaddad tak sehingga apa? Cuma Syaddad aja yang berani mengangkat kepala. Lagi sholat, kenapa? Ya. Karena cuma Syaddad saja yang tahu kejadiannya, sedangkan jamaah yang lain pada enggak tahu. Selesai sholat, intinya sholatnya selesai akhirnya. Ya jelas, jelas Nabi akhirnya menyat, akhirnya bangkit dari sujudnya. Makanya sholatnya selesai. Nah, selesai sholat, maka para sahabat pun mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa tadi kamu sujudnya lama banget? Saking lamanya engkau sujud sampai kami mikir yang enggak-enggak. Mikir yang enggak-enggak. Apa kira-kira mikir yang enggak-enggak itu? Jangan-jangan Rasulullah SAW wafat. Itu pikiran yang enggak-enggak. Jadi para sahabat itu, ini lama banget apa Rasulullah SAW sedo ketika lagi sujud? Apa beliau wafat? Atau pikiran yang lain, apa Nabi SAW sedang menghadapi wahyu, alias Allah menurunkan wahyu saat itu. Jadi yang ada di benak mereka adalah dua kemungkinan tadi. Yang pertama, jangan-jangan Rasulullah SAW wafat. Pikiran yang kedua apa bu? Jangan-jangan Allah subhanahu wa ta'ala lagi menurunkan wahyu. Nah, ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu, maka Nabi SAW pun menjawab, kullu dzalika lam yakun. Bukan itu yang terjadi, kata beliau. Jadi aku alhamdulillah masih hidup, aku juga enggak dapat wahyu tadi. Lah terus kenapa? Walakin nabni irtahalani. Cuman saat itu cucuku menjadikan punggungku sebagai tunggangan. Saat itu cucuku lagi menunggangi napa? Punggungku. Fakarihtu an u'ajjilahu hatta yaqdiya hajatahu. Aku tidak suka
memutus kesenangan cucuku sampai dia puas. Hadis riwayat Nasa'i nyatakan sahih oleh Al-Hakim. Jadi Nabi SAW tidak ingin cucunya ini belum puas beliau bangkit. Berarti beliau nunggu sampai apa? Sampai turun sendiri. Kira-kira jenengan sesabar itu atau enggak sama putra yang jenengan? Bu, ibu nek, sesabar itu apa mboten? Mboten. Ya. Malah disebutkan orang tua menyat bae ben tiba. Kenapa pikirannya gitu? Ben kapok. Ngesuk ora maning-maning gitu kan dia. Bangkit aja supaya besoknya enggak mengulangi hal yang serupa. Padahal ibu-ibu, saat itu Nabi SAW sedang sholat sendirian apa sholat jamaah? Jamaah. Beliau saat itu jadi imam atau jadi makmum? Bayang. Belum jenengan sholat dewekan kok. Ibu-ibu sholat sendirian di rumah. Bukan imam. Ya. Jadi enggak ada beban apa-apa sebenarnya. Maksudnya enggak ada beban psikologis apa-apa. Yang ada cuma beban berat di punggung. Jadi bukan, kalau imam kan ada beban psikologis. Ada beban perasaan kan jadi imam. Karena di belakangnya pada nunggu. Ya, ya kalau mungkin kalau kita sekarang ya, kalau kita sekarang mungkin mikirnya enggak, bukan imamnya meninggal dan juga bukan imamnya dapat wahyu, karena wahyu kan udah selesai kan. Ya pikirannya wah imamnya turu ya. Imamnya tidur kayaknya nih. Kan beban psikologis. Nanti dapat jadi cerita sekampung, oh wingi sholat isya imamnya turu. Kurang enak banget kan? Enggak enak banget. Kan jadi imam itu ada beban psikologis. Ya. Jadi tidak seringan yang dibayangkan. Nah, kalau beliau posisinya sebagai imam sedemikian sabarnya ketika menghadapi saat menghadapi tingkah pola anak kecil, bagaimana kita yang sholat sendirian atau sholat sunnah atau sholat fardu di rumah bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin sekedar menjadi makmum, ya, bahkan sengaja bangkitnya dikencengin supaya bocah geblek. Ya, supaya anaknya betul-betul jatuh. Ya kalau memang kita posisinya sebagai makmum dan makmum itu kan harus ikut sinten? Imam, ya. Ya, kita bisa bangkit sambil nopo? Sambil megangi anak kita. Sambil kita pegangi supaya anak itu enggak geblak. Geblak sih bahasa Indonesia ini apa ya? Jatuh. Terpelanting dalam keadaan terlentang. Geblak gue pancen hebat. Bahasa Jawa gue hebat. Geblak. Geblak itu jatuh terpelanting dalam keadaan terlentang. Kok jawa banget. Itu terungkap hanya dengan satu kata. Nopo? Geblak. Ya. Masya Allah. Emang istimewa bahasa Jawa itu. Dan itu bahaya. Jatuh yang terlentang berarti kan kepala bagian belakang sini yang kena duluan dan itu bahaya kan? Ya. Karena bagian sini nih, bagian yang belakang sini, kepala bagian belakang ini yang paling vital. Ya, naudzubillah min dzalik bisa gegar otak dan seterusnya. Kemudian di sini ada tulang belakang, itu juga sangat vital. Maka Rasulullah SAW lebih baik mengorbankan perasaan, ya lebih baik mengorbankan perasaan mungkin dianggap yang enggak-enggak oleh jamaahnya daripada mengakibatkan bahaya kesehatan bagi siapa? Bagi anaknya atau bagi cucunya. Ini hadis yang menunjukkan bahwa ternyata anak kecil ada di masjid di zaman Nabi SAW. Bahkan beliau sendiri yang membawa. Dan kemungkinan besar saat itu Hasan dan Husain itu belum balik. Karena sampai naik kemana?
kepunda. Kalau udah balik yuk, obat banget bu. Ya. Jadi kemungkinan Hasan dan Husain itu belum balik. Makanya pelahnya itu di apa namanya? Dimaklumi karena belum balik. Ya. Maka dari sini kita bisa mengetahui kalau ditanya, Ustaz, umur berapa anak boleh ke masjid? Kita enggak berani untuk menentukan umur sekian. Ya. Kenapa enggak berani? Karena kalau kita baca kisah ini ternyata Hasan dan Husain itu masih kecil, belum balik udah dibawa ke masjid. Ya. Kemudian nanti akan kita baca bayi yang nangis, ya, dibawa ibunya bayi. Ya, berarti lebih kecil lagi. Ya, lebih kecil lagi. Maka yang lebih pas adalah di umur berapa ya kalau sudah bisa dikondisikan. Kalau sudah bisa dikondisikan. Nah itu Hasan dan Husain gak bisa dikondisikan. Itu kan kejadian sekali gitu loh. Maksudnya kejadian temporer, bukan terus menerus. Ya. Jadi gak bisa kemudian jenengan katakan setiap Hasan dan Husain dibawa ke masjid selalu naik di pundak Nabi SAW juga enggak bisa. Ini kan kejadian yang ada di hadapan kita ini kejadian sekali, entah di riwayat yang lain. Tapi kemungkinan ini adalah kejadian yang sifatnya kondisional, sesekali terjadi. Ya. Baik. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW tanggung jawab. Ya, kalau tadi Hasan dan Husain sampai di masjid ditaruh di tempat pengimaman. Berarti tidak dibiarkan keluyuran kemana-mana. Kalaupun Hasan dan Husain itu akan polah dalam tanda kutip, akan bermain, maka bermainnya adalah di mana? Di area imam. Ya, nggak sampai ke sana kemari, nggak seperti anak-anak sekarang, ya, lari ke sana, lari kemari, nari sarungnya siapa? Jamaah sholat, ya. Bahkan ada ibu-ibu yang anaknya dibawa ke masjid enggak dipopoi, ya enggak pakai popok, terus akhirnya ngompol di mana-mana, ya habis itu enggak ngomong lagi, ya, dan enggak tanggung jawab, padahal karpetnya tebel, ya enggak boleh seperti itu. Ya, jadi kalaupun anaknya ternyata qadarullah ngompol, maka harus ngomong. Ya harus ngomong. Oh tadi anak saya ngompol di sana. Syukur-syukur nggak cuma ngomong, tapi nopo tanggung jawab membersihkan. Dah. Nah sekarang kita lihat yang level yang lebih tinggi lagi. Rasulullah SAW mengkondisikan anak kecil yang beliau bawa, yaitu hadis berikutnya yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat. Nabi SAW yang biasa kita kenal dengan julukan Abu Qatadah. Sinten bu? Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Bismillah. Beliau menuturkan, Ra'aitu Rasulullah SAW yusalli linnasi wa umamatu bintu abil as ala unuqihi. Aku melihat Rasulullah SAW mengimami sholat sambil menggendong cucunya. Siapa cucunya? Umamah binti Abil As. Perempuan apa laki-laki? Perempuan apa laki-laki? Perempuan. Perempuan. Berarti boleh. Tapi tentunya masih kecil. Ya udah, bukan perempuan udah balik dibawa kemana? Jamaah bareng. Ya kalau perempuan udah balik ya sholatnya dipisahlah sama jamaah putra. Ya. Nah, Nabi SAW membawa cucunya. Sinten namanya, Bu? Umamah. Sinten? Umamah. Nah, ini nama perempuan. Umamah itu nama perempuan. Dan aku melihatnya digendong di pundaknya. Ala atiqihi. Nah, inilah yang saya katakan tadi, tanggung jawab. Jadi Nabi SAW karena melihat Umamah ini mungkin dikhawatirkan akan jalan-jalan karena saking kecilnya. Kalau kita lihat kisah ini kayaknya ya, kayaknya Umamah itu saat dibawa ke masjid lebih kecil daripada sinten? Hasan dan Husain. Kayaknya loh ya. Kayaknya seperti itu.
Makanya Hasan dan Husain itu ditaruh, sedangkan Umamah di nopo? Digendong. Ya. Nah, digendong sama Nabi SAW. Loh, digendong sih gimana? Nanti kalau mau ruku gimana? Mau sujud bagaimana? Maka diceritakan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu, fa idza sajada wada'aha. Kata Abu Qatadah, Umamah ini kalau beliau Rasulullah SAW akan sujud, maka anak tersebut diturunkan. Kalau mau berdiri, diapalin, digendong lagi. Berarti Nabi SAW sambil sholat, sambil menggendong cucunya. Ustaz, berarti berapa kali itu gerakannya Ustaz? Nek sholate 2 rakaat saja, padane nggih, enggane sholatnya itu adalah sholat subuh misalnya ya. Berarti kan berapa kali itu gerakan? Ya. Ketika akan turun, sujud, taruh rakaat pertama, nanti bangkit, diangkat lagi 2. Pas akan turun rakaat kedua, diturunkan lagi 3. Nanti mungkin ketika tahiyat mungkin dipangku, mungkin ya. Ini sudah 4 gerakan. Itu kalau sholatnya 2 rakaat. Nah, kalau sholatnya 3. Kalau sholatnya 4, isya, ya, zuhur, asar, itu berapa gerakan, Ustaz? Katanya gerakan 3 kali itu membatalkan, Ustaz. Jawabannya, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa, gerakan-gerakan yang membatalkan sholat adalah gerakan banyak yang tidak perlu. Kenapa, Bu? Gerakan banyak yang tidak perlu, yang bukan gerakan sholat. Kenapa? Gerakan banyak yang tidak perlu, yang bukan gerakan sholat. Bukan gerakan sholat niku nopo, ya macam-macam. Ya, ada sing klambine didandani sabun, menyat didandani klambi. Ben apa? Ben rapi. Sabun, menyat didandani apa? Peci. Pas nengarepe niku keramik sing bisa nggo ngilu. Ya, makanya alhamdulillah kalau njenengan perhatikan keramik di masjid kami ini, di masjid kita ini enggak ada yang mengkilap. Karena itu sudah kami pertimbangan matang-matang. Kami pernah sholat di sebuah masjid, saat itu saya mau ngisi, keramiknya bagus depannya, tapi bisa nggo ngilu. Bisa buat berkaca. Karena keramiknya itu keramik yang tipenya tipe mengkilat, bukan tipe dof. Dof niku napa nggih? Dof niku mboten mengkilap. Ya, yang tidak ya kalau kusam enggak enak ya. Tipe tidak mengkilat. Ya, ini pengalaman ya buat jenengan yang pengen bikin masjid, bagian depan itu cari keramik yang tidak mengkilat. Jadi ada sebagian orang sholat itu sambil ngaca, sebenarnya benerin peci, ada yang benerin ruku, bolak-balik. Ya, malah ada yang lagi sholat buka HP. Ya, lagi sholat ini. Ya, lagi sholat, HP-nya bunyi. Terus ngerogoh, terus didelengki siapa sih ngomong. Astaghfirullahaladzim. Ya, si lebih parah maning dia, dibuka terus dibales. La haula wala quwata illa billah. Dan terus kalau bunyi gimana? Dimatiin, enggak apa-apa. Matiin enggak apa-apa. Matiin HP ketika sholat karena HP-nya bunyi tidak apa-apa. Tapi bukan untuk dibaca. Ya, kalau dimatiin kan tinggal tangannya diapain? Dimasukkan, dirogohkan ke saku, kemudian dipencet. Itu namanya matiin. Jadi matiin itu bukan dirogoh, dicukut, dideleng, sinyal phone siapa, bukan. Ya. Matiin HP itu adalah tangannya dimasukin, enggak peduli siapa yang nelfon, pokoknya dimatikan. Ya dipencet supaya enggak bunyi. Syukur-syukur kalau ke masjid ya nek ora perlu enggak usah bawa HP. Kalau perlu banget sebelum sholat,
dimatiin. Kalau enggak sempat matiin, paling tidak di silent. Napa Bu silent? Nada deringnya enggak usah dinyalain. Itu maksudnya. Ya. Apalagi kadang-kadang nada deringnya lagu dangdut. Aduh, kan repot banget ya. Lagi sholat dan apa? Dangdutan kan ora wong dhewek ora ana dangdutan wis angel khusuke apalagi ada dangdutan. Dah. Berarti intinya apa? Intinya Nabi SAW tanggung jawab. Intinya Nabi SAW tanggung jawab. Maka kalau jenengan bawa anak tanggung jawab. Salah satu bentuk tanggung jawabnya anak itu ditaruh di samping jenengan. Kalau dia belum bisa berdiri sendiri maka digendong. Digendong. Kenapa Bu? Digendong. Ya. Kesel Ustaz, rosa gawa anak. Udah simpel, gitu aja. Jadi kalau misalnya Ustaz capek Ustaz, ya udah enggak usah bawa anak. Ya, enggak usah bawa anak. Pokoknya kalau mau bawa anak harus tanggung jawab. Ya, makanya alhamdulillah di pondok di masjid kita ini kita biasakan maunya kalau ada anak itu diselang-seling sama siapa? Sama orang dewasa, terutama bapaknya. Jadi kalau bapaknya bawa anak ya bapaknya harus anaknya di samping dia. Nah, jangan dibiarkan kemana-mana, anaknya di samping dia, sholat dia awasi. Ya, dah baik. Nah sekarang kalau anaknya nangis bagaimana? Nah ini juga salah satu bagian penting. Jadi kadang-kadang bawa anak tahu-tahu nangis. Ya, terutama yang masih bayi. Nah, nangisnya anak ini macam-macam. Bisa jadi karena sumuk, ya gerah. Bisa jadi karena apa Bu? Haus. Bisa jadi karena lapar. Bisa jadi karena ngelihat cecek, ya lihat cicak, takut. Bisa jadi karena nggak biasa ngelihat orang banyak, terus jadinya nangis karena ngelihat orang banyak, macam-macam. Nah, terus bagaimana kalau misalnya ada anak yang nangis seperti itu? Maka yang perlu digarisbawahi di sinilah imamnya harus bijaksana. Bapak Bu, imamnya harus bijaksana. Seperti apakah sikap bijaksana imam ketika ada anak kecil di belakangnya nangis? Mari kita lihat apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inni la adkhulu fi sholati wa ana uridu italataha. Sungguh saat akan mulai sholat, aku sudah berniat akan memperpanjang bacaan sholatku. Jadi Nabi SAW itu sudah merencanakan. Oh sholat ini saya mau baca bacaan yang panjang, suratannya yang panjang. Ya suratan yang panjang ya, contohnya misalnya surat, ya kalau Al-Baqarah enggak, kalau ngimami enggak sampai Al-Baqarah. Ya mungkin surat An-Naba atau di atasnya An-Naba sedikit. Ya, beliau sudah berniat mau baca suratan yang panjang. Tapi apa yang terjadi? Fa asma'u buka as-sabi. Begitu sholat ternyata ada anak kecil nangis. Perhatikan, sobi. Sobi di sini bayi. Berarti ini semakin menguatkan bahwa di zaman Nabi SAW ada ibu yang membawa bayi ke masjid. Bismillah. Ada ibu yang membawa bayi ke masjid. Berarti itu boleh. Berarti itu boleh. Tapi lagi-lagi harus tanggung jawab. Dah. Begitu Nabi SAW mendengar suara bayi menangis, apa yang beliau lakukan? Fa'atajawwazu fi sholati. Atajawwazu fi sholati. Atajawwazu itu artinya aku mempersingkat sholatku. Caranya mempersingkat bagaimana? Suratannya dibikin pendek, terus ritme gerakannya tidak terlalu lama. Ritme siapa Bu? Ritme tingkat
kecepatan, ya tingkat kecepatan, nggak terlalu lama. Jadi kalau ruku nggak lama banget, ya sekedar subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, misal kayak gitu ya. Ketika i'tidal juga nggak terlalu lama, ketika sujud nggak terlalu lama, ya sekedar memenuhi kewajiban tuma'ninah, ya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, fa atajawwazu fi salati, maka aku pun lantas mempersingkat sholatku. Padahal di awal sholat beliau sudah berniat bakal baca suratan panjang. Tapi niat itu beliau ubah. Karena apa bu? Karena ada bayi menangis. Emang ada apa kalau bayi menangis? Mimma a'lamu min syiddati wujdi ummihi min bukaihi. Karena aku sadar betul betapa gelisahnya ibu ketika anaknya menangis. Perhatikan bagaimana Nabi SAW menghargai, mentolerir perasaan siapa? Ibu. Ya. Bagaimana gelisahnya ibu ketika anaknya nangis, padahal lagi sholat. Ya. Nah, perasaan itu oleh Nabi SAW diperhatikan. Berarti apa kesimpulan? Salah satu kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa Nabi SAW di sini memadukan antara menaati aturan agama dan mengakomodir perasaan manusiawi. Jadi ada aturan, ada perasaan. Antara aturan dan perasaan ini kalau bisa disinkronkan. Disinkronkan itu artinya jalan bareng. Ya. Tidak dikalahkan salah satunya, kalau bisa. Ya. Kalau tidak bisa, antara aturan dengan perasaan, mana yang didahulukan, Bu? Bu, aturan agama sama perasaan hati. Kalau tidak bisa disinkronkan, mana yang didahulukan? Ya, aturan agama lah. Karena perasaan itu susah untuk diukur. Beda-beda, tapi aturan agama bisa diukur. Nah, tapi kalau bisa disinkronkan, digabungkan, maka digabungkan. Contohnya adalah kejadian ini. Aturan agamanya apa? Sholat diselesaikan. Kalau orang sudah sholat, diselesaikan. Perasaannya bagaimana? Perasaannya ada orang tua, ibu gelisah, resah, anaknya nangis. Maka antara dua kepentingan ini, menjalankan aturan agama, menjaga perasaan, oleh Nabi SAW diakomodir dua-duanya. Bagaimana caranya? Caranya adalah sholatnya dipercepat. Sholatnya dipersingkat. Supaya apa? Supaya perasaan gelisah ibu itu gak terlalu lama. Lihat bagaimana Nabi SAW bisa menggabungkan antara dua hal itu. Ya. Sholatnya sama Nabi gak dibatalin. Kenapa? Karena nangisnya itu nangis biasa. Ya, nangisnya nangis biasa. Beda kalau misalnya nangisnya itu nangis yang bocah kecemplung sumur. Itu kan berarti bukan nangis biasa. Ya. Misalnya ada ular nopo berbisa. Atau ada gempa bumi yang mengakibatkan sebagian bangunan masjid nopo runtuh. Ya, kalau sekedar oyek-oyek sedela itu beda. Ya, itu sampai ada bangunan yang runtuh, itu membatalkan sholat enggak apa-apa karena terkait dengan nyawa. Tapi sekedar nangis biasa, mak, haus, itu masih bisa ditolerir dengan cara dipersingkat sholatnya, bukan dibatalkan sholatnya. Berarti ini menunjukkan Nabi mengikuti menjaga aturan agama. Aturan agama, orang sholatnya diselesaikan. Tapi di waktu yang sama, Nabi SAW tetap menghargai perasaan si ibu dengan cara tidak melanjutkan sholat dengan bacaan yang panjang, tapi melanjutkannya dengan bacaan yang pendek dan ritmenya juga pendek. Tapi tetap tuma'nina. Inilah keindahan Islam, tidak mengorbankan aturan agama dan juga tidak mengabaikan perasaan manusiawi dari seorang ibu yang gelisah karena anaknya menangis. Ini yang bisa kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Silakan ada pertanyaan bisa disampaikan.
Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan telah masuk. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya jika misal seorang pengurus masjid mendedikasikan waktunya untuk menata jamaah, juga mengurusi menjaga anak-anak supaya shofnya teratur dan tidak ribut sampai dia ketinggalan satu rakaat misalnya. Apakah itu baik atau sebaiknya ditinggalkan, Ustaz? Wallahu a'lam. Ya, kalau jaga keamanan masjid itu, ana pernah baca fatwa. Saya pernah baca fatwa tentang itu. Misalnya ada parkiran motor di luar, ya. Ada parkiran motor di luar, kemudian khawatirnya ada pencuri, ya. Maka boleh menugaskan salah satu jamaah atau takmir atau marbot untuk jaga. Itu kami pernah baca fatwanya diperbolehkan, ya. Makanya kalau kita perhatikan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu di setiap pintu pasti ada apanya? Pasti ada penjaganya, ya. Pasti ada penjaganya. Dan mereka sholatnya nanti ketika selesai imam salam, mereka akan sholat kemudian gantian dengan penjaga yang lainnya, shift yang lainnya. Tapi kalau mengatur shof, kami belum nemu fatwanya, sehingga mungkin bisa ditanyakan kepada yang lebih ahli. Tapi sebenarnya mengatur shof itu tanpa mengakibatkan masuk bisa, ya, tanpa mengakibatkan masbuk bisa. Kuncinya apa? Kuncinya adalah imam dan makmum harus kerjasama. Itu kuncinya. Imamnya ketika akan mulai sholat, dia nengok dulu ke belakang. Salah satu kekeliruan yang sering terjadi, imam itu memulai sholat tanpa memperhatikan kondisi makmum yang sholat di belakang. Ini salah satu kekeliruan. Jadi begitu imamnya menuju ke mana? Mihrab. Mihrab niku berarti tempat apa? Tempat imam bagian depan. Itu dia langsung menghadap kiblat, enggak tengok kanan, enggak tengok kiri, enggak tengok ke belakang, enggak lihat bagaimana kondisi. Ini keliru. Maka harusnya imam itu sebelum sholat dia ngelihat. Biasanya yang suka enggak segera masuk shof siapa? Anak-anak atau orang tua? Biasanya anak-anak. Maka imamnya, "Le, nak, ayo, itu yang di belakang itu cepat masuk shof." Imamnya harus aktif. Terus siapa lagi yang harus aktif? Makmumnya dong. Ya, imam kan satu orang. Ya, maka makmumnya pun juga harus aktif. Ketika melihat anak-anak masih di belakang udah diomongin, maka makmumnya juga ikut bantu. Insya Allah kalau seperti itu sih nggak nyampe mengakibatkan yang ngatur shof itu sampai masbuk. Insya Allah enggak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa ditanyakan kepada yang lebih ahli. Ya. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, terkadang anak saya menangis saat akan melaksanakan sholat. Apakah saya harus mengakhirkan waktu sholat dan mengurus anak terlebih dahulu, atau saya biarkan anak menangis terus saya sholat dulu? Terima kasih Ustaz. Tergantung ya, Anda ini sholat di mana? Kalau sholat, mungkin kalau yang saya pahami ini kayaknya yang tanya ibu-ibu. Berarti sholatnya di mana? Di rumah. Ya. Kalau sholatnya di rumah, ini insya Allah lebih fleksibel daripada sholat di masjid. Karena di masjid terkait dengan imam. Ya, makmum harus mengikuti imam. Kalau sholatnya di rumah kan tidak ada imam, sholat sendiri. Maka dilihat, anak ini nangisnya karena apa? Ya, nangisnya karena apa? Kira-kira memenuhi hajat anak ini sampai mengakibatkan telat banget atau tidak. Jadi dilihat itu. Saya kasih contoh. Ternyata anak ini nangisnya karena ngantuk. Minta ditemani tidur. Kalau ibunya nemeni tidur, bablas. Sing turu ora kur
Ucai. Ibunya melu turu. Ya, enggak cuma anaknya yang tidur, ibunya ikut tidur. Akhirnya waktu sholatnya bablas. Ya itu jangan. Ya, jangan sholat dipersingkat. Tapi kalau misalnya anak itu nangis karena ngompol misalnya. Dan atau karena dia kebelet pipis atau kebelet BAB, perlu untuk diantarkan ke kamar mandi paling 5 menit. Ya. Enggak lebih dari itu, maka ya dianterin dulu. Ya, dianterin dulu, setelah itu selesai hajatnya kemudian jenengan sholat. Ya, jenengan sholat. Jadi tergantung nggih, ibu-ibu, tergantung karena apa anak itu menangis. Ya. Karena anak itu menangis karena sebuah urusan yang akan mengakibatkan sholat jenengan jadi telat banget, bahkan lewat waktunya, maka sholat duluan. Kalau seandainya ternyata anak itu hajatnya adalah sesuatu yang ringan, maksudnya bisa diselesaikan dalam waktu beberapa menit, maka selesaikan aja supaya Anda bisa lebih tenang, lebih khusyuk dalam menunaikan sholatnya. Jadi dilihat kondisinya. Ya. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seorang ibu sholat sembari menggendong anaknya dengan gendongan kain. Ketika sujud, ibu tersebut tidak meletakkan anaknya, tapi tetap dalam posisi digendongan ibunya sembari sujud. Karena jika diletakkan, anaknya menangis. Pertanyaannya, apakah ketika sujud sang anak harus diletakkan, Ustaz? Harus apa? Diletakkan, maksudnya diletakkan nih. Ya. Kemudian jika hal tersebut salah, haruskah sholat diulangi Ustaz? Mohon penjelasannya. Tidak harus. Tidak harus anak itu diletakkan. Ya. Intinya Anda sujudnya bisa benar. Ya. Intinya bisa benar itu kita tahu anggota sujud ada berapa. Bu, anggota sujud ada berapa? 7. Coba sebutkan. 1. Satu. Hah? Muka. Muka itu berarti kening sama hidung. Ya, ini satu. Terus, apa lagi? 2 telapak tangan. 2 ya dihitungnya ya. Berarti sudah berapa ini? 3. Terus, lutut. Lutut berapa? 2. Berarti berapa? 3 tambah 2 pinten? 5. Terus jari-jari telapak kaki pinten? 2. Berarti 5 tambah 2? 7. Kalau jenengan bawa anak sambil gendong, ketika sujud tidak jenengan letakkan dan jenengan tetap bisa sujud dengan benar, dalam arti 7 anggota tubuh itu bisa nempel di lantai, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak harus diletakkan. Tapi pastikan anak jenengan itu dalam keadaan bersih. Tidak membawa najis. Ya, jangan sampai jenengan gendong anak, anaknya ada popoknya, dan popoknya sudah penuh. Ya. Kalau mau gendong anak, maka sebelum sholat popoknya pastikan nggak ada pipisnya, ya pastikan popoknya nggak ada pipisnya. Dilihat dulu, ya nek wis mendul-mendul, ya itu berarti sudah ada pipisnya, ya pastikan diganti dulu. Wah Ustaz, kalau kayak gitu nanti repot. Ya udah, kalau kayak gitu taruh aja atau dibawa ke kamar mandi sebelum sholat, supaya dia pipis dulu, sehingga ketika sholat nanti diperkirakan anak itu tidak pipis di tengah-tengah sholat. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.